Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan suara talkback pada HP Vivo. Jadi, pada saat kalian menekan HP Vivo Android kalian, maka akan muncul suara talkback ya teman-teman. Nah, jadi saya akan berikan solusi untuk menghilangkan suara talkback ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jika kita geser, maka suaranya akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, kalian simak video ini teman-teman. Untuk lebih lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Di sini langsung saja kita masuk pada pengaturan. Untuk masuk pada pengaturan, kalian harus klik dua kali. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah dengan cara menekan dua jari. Setelah kalian scroll ke bawah, kemudian kalian pilih pengaturan lainnya dengan cara menekan dua kali. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah dengan cara menekan dua jari ya teman-teman. Kita scroll. Kemudian kita pilih aksesibilitas ya teman-teman. Kita klik. Setelah itu kita scroll ke bawah dengan menekan dua jari. Oops. Kita scroll lagi ke atas. Nah, kita pilih yang namanya pintasan aksesibilitas. Pintasan aksesibilitas, kita klik di sini. Kemudian kita checklist yang di pintasan aksesibilitas ini teman-teman. Kita klik. Jadi yang di bawah ini teman-teman gak usah ditekan ya. Kita kembali langsung. Kemudian kita pilih talkback teman-teman. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih lagi talkback. Kita matikan notifikasinya. Ketuk OK untuk menghentikan operasi talkback. Maka kita klik pada OK. Maka semua talkback akan berhenti. Kita tes. Nah, talkbacknya sudah hilang teman-teman. Dan hanya ini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik like. Dan jika kalian suka banget, silakan kalian klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.